Agustus 2022 pertemuan Westminster membuat deklarasi baru untuk masa depan West Papua. London, sebuah langkah bersejarah di jalan menuju kemerdekaan untuk West Papua telah diambil di London, Inggris tanggal 1 Juni tahun 2022. Pada pertemuan anggota Parlemen Internasional untuk West Papua di Gedung Parlemen, sebuah deklarasi baru dibuat kemarin menyerukan pemungutan suara yang diawasi secara internasional tentang kemerdekaan West Papua. Pertemuan tersebut dihadiri dan didukung oleh Samuela Akilisipohiva, Perdana Menteri Tonga, Bruno Leinkone, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Rex Horoy, Utusan Khusus MSG untuk West Papua dari Solomon Island, Ralph Regenvanu, Menteri Tanah dan Sumber Daya Alam di Vanuatu, Gerry Juva, Gubernur Provinsi Oro di Papua Nugini, Lord Harris dari Pentreagard, House of Lords Inggris, Jeremy Corbyn, MP, pemimpin oposisi Inggris, dan Benny Wenda, juru bicara Internasional United Liberation Movement for West Papua ULMWP 2022 dan beberapa anggota parlemen Inggris lainnya. Perdana Menteri Tonga menawarkan dukungan penuh kepada negaranya untuk perjuangan rakyat West Papua yang sedang berlangsung. Dia menjelaskan bagaimana tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk memastikan hak asasi manusia ditegakkan di West Papua dan bagaimanapun dia akan terus mendorong hal ini. Jeremy Corbyn berbicara tentang minat pribadinya di West Papua dan perannya sebagai pengamat PBB di Timor Timur. Dia berbicara tentang perlunya keadilan dan hak asasi manusia untuk disampaikan kepada rakyat West Papua dan menyatakan bahwa dunia dapat terus mengalami konflik ini atau dapat memilih untuk hidup di dunia yang damai dan adil yang akan datang dari pengakuan hak asasi manusia, di mana hak untuk semua orang, landasan kebijakan luar negeri. Dia menegaskan kembali dukungannya untuk perjuangan kemerdekaan West Papua dan dia ingin ini ditulis dalam kebijakan Partai Buruh Inggris. Pernyataan Perdana Menteri Guyana, Moses Nagamutu dibacakan oleh Melinda Janki, seorang pengacara hak asasi manusia internasional. Dia menawarkan dukungan berkelanjutan negaranya atas hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua. Ralph Regenvanu menceritakan tentang dukungan jangka panjang Vanuatu untuk West Papua. Dia berbicara tentang bagaimana Perdana Menteri Pertama Vanuatu, Pastor Walter Lini, telah menyatakan bahwa Vanuatu tidak akan benar-benar merdeka sementara negara Melanesia lainnya tidak. Komitmen MSG. Dia berbicara tentang komitmen negara-negara Melanesia untuk membawa West Papua ke dalam Melanesian Spearhead Group MSG, dan bahwa Vanuatu sedang bekerja untuk West Papua untuk mendapatkan keanggotaan penuh MSG pada pertemuan mendatang. Utusan khusus Rex Horoy dari Kepulauan Solomon menyoroti bidang-bidang utama dukungan Solomon Island untuk West Papua yang melibatkan urgensi menghentikan pelanggaran HAM di West Papua, mengakui identitas politik ULMWP dan keterlibatan strategis pemerintah Solomon Island dengan tetangga di Pasifik dan di seluruh dunia. Dia juga mendefinisikan kembali pentingnya Pasifik dengan mengganti nama negara kepulauan kecil menjadi negara samudra besar. Gerry Juva juga menyebutkan hubungan pribadinya dengan masyarakat West Papua. Dia menceritakan bagaimana ayahnya menjadi kapten kapal pertama para pengungsi dari West Papua dan bagaimana dia berjanji kepada mereka bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk berjuang bersama mereka demi kemerdekaan mereka. Dia menjelaskan bahwa sayangnya PNG masih mengakui kedaulatan Indonesia tetapi gerakan besar di PNG muncul untuk mendukung kemerdekaan West Papua dan bahwa dia akan terus menjadi salah satu suara politik utama dari gerakan ini. Lord Harris ingat bertemu Benny Wenda ketika dia pertama kali datang ke Inggris pada tahun 2003, bagaimana masalah ini hampir tidak diketahui saat itu dan betapa jauhnya hal itu terjadi hari ini dengan perwakilan dari negara-negara samudra besar yang memperjuangkan penyebabnya. Dia melanjutkan membacakan pernyataan D.